CSCSku, bertemu lagi dengan manusia madesu di Easy Film. Seorang alkoholik dari Legok Hangseur yang ingin sekali memiliki gigi Satpol PP, okay? Baiklah, berikut ini gua akan meringkas band hardcore asal Swedia bernama Refuse. Band tersebut dikenal sebagai band dengan lirik politis yang tajam, juga musik yang sangat unik. Oke, CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu, guys. Dimana akan kita menjadi manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saat kesunyian tak lagi kau dengar, inilah saat yang kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apri membara, dengan asa bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh nama band Refuse yang dibentuk pada tahun 91 di kota Umeå, Swedia oleh seorang bernama Dennis Lixon, mantan vokalis band Straight Edge bernama Stepper Ward. Formasi awal band tersebut adalah Dennis Lixon sebagai vokal, Per Hansen pada gitar, Jonas Lindgren pada bass, dan David Sandstrom pada drum. Di tahun yang sama, mereka merilis demo pertamanya berjudul Refuse yang membuat nama mereka mulai dikenal banyak orang. Meski penampilan anggota Refuse rapi dan berwajah segar, namun musik mereka terdengar progresif dan sangat radikal dengan lirik politik sayap kirinya. Lirik mereka juga menggambarkan tentang anarkisme, sosialisme, dan ideologi yang lainnya. Dan di setiap penampilan mereka, Dennis selalu menyampaikan pidato politiknya di tengah lagu mereka. Selain itu, mereka juga seorang vegetarian, hingga Dennis masih memegang teguh prinsip Straight Edge. Lalu satu bulan kemudian, Jonas sang basis keluar dari band dan digantikan oleh Magnus Flagg. Pada tahun 94, Refuse merilis album pertamanya. Album tersebut menggambarkan suara hardcore yang sebagian besar dipengaruhi oleh band hardcore New York seperti Earth Crisis. Mereka juga merilis EP album dan melakukan beberapa pertunjukan di luar Swedia. Karena penampilan mereka yang dianggap aneh dan berbeda dengan band hardcore pada umumnya, nama mereka mulai dikenal banyak orang hingga di luar Swedia. Namun beberapa bulan kemudian, sang gitaris memutuskan untuk keluar dari band dan posisinya digantikan oleh Henrik Jensen. Di sisi lain, Dennis dan David membentuk band proyek bernama Final Exit, sebuah band hardcore Straight Edge. Pada bulan Juni 96, Refuse kembali merilis album. Album tersebut menampilkan gaya yang mengarah ke genre hardcore metalik dengan gaya vokal Dennis yang mengadopsi teriakan seperti suara metal. Mereka juga menyelipkan majalah Giant yang menjelaskan ide-ide politik mereka. Pada tahun 98, mereka merilis album ketiganya. Album tersebut mereka buat lebih tak seperti hardcore pada umumnya, namun dikombinasikan dengan suara tambahan seperti elektronika, jazz, dan ambinet. Dan saat itu, musik mereka dianggap gagal secara komersial. Bahkan para penggemarnya juga menolak untuk membelinya karena dianggap aneh dan tak seperti musik hardcore. Setelah itu, ketika mereka sedang menjalani tur Amerika, mereka harus menghentikan turnya karena adanya satu masalah dengan pihak promotor. Setelah itu, Refuse lalu bergabung dengan band Washington bernama Freddes untuk menyelesaikan 8 pertunjukan. Saat itu, mereka tampil di ruang bawah tanah dan sebuah kedai kopi yang terbengkalai. Namun saat mereka melakukan pertunjukan di ruang bawah tanah di daerah Virginia, acara tersebut dibubarkan oleh pihak kepolisian karena tak mempunyai izin. Lalu semua orang yang ada di tempat tersebut dipukuli, ditendang secara brutal hingga ada beberapa yang terluka. Pengalaman mengerikan itu membuat mereka hancur secara emosional hingga mereka memutuskan untuk bubar.
Selain faktor lain yang membuat mereka bubar, mereka juga diisukan konflik dalam internal dan menipisnya energi kreatif dari para anggotanya. Setelah itu, mereka lalu mengumumkan bubarnya Refuse di situs webnya dengan kata-kata keras berjudul Refuse Are Fucking Dead. Lalu beberapa bulan kemudian, kisah penampilan terakhir mereka saat di Amerika menjadi sangat populer, dan karena hal tersebut, penjualan album terakhir Refuse melonjak pesat dengan terjual hingga lebih dari 28.000 hanya di Amerika. Kemudian sejak saat itu, banyak artis terkenal mulai memuji mereka dan menyebut mereka sebagai band yang memiliki pengaruh besar di dunia. Setelah itu, Dennis Lixon kemudian membentuk band baru bernama The International Noise Conspiracy, sebuah band yang memainkan genre punk dan grunge rock dengan pendirian politik sayap kiri yang berapi-api. Sementara anggota lain membentuk band proyek bernama Tex. Kemudian pada Mei 2008, Dennis dan David membentuk sebuah band hardcore baru bernama AC4. Mereka mulai bermain di beberapa pertunjukan di Swedia dengan membawakan lagu Refuse namun dengan versi yang berbeda. Hingga di tahun 2010, Epitaph Records memasang gambar Refuse di situs webnya dengan kata-kata segera hadir. Kabar tersebut menjadi rumor yang menyebar luas dan menganggap jika Refuse akan kembali bersatu. Mengutip dari sumber anonim, ada rumor mengatakan jika Refuse akan melakukan pertunjukan di salah satu festival musik Eropa. Namun Dennis membantah rumor tersebut dengan mengatakan jika ia sedang sibuk dengan band barunya. Beberapa bulan kemudian, situs baru Refuse mengumumkan jika labelnya akan segera merilis ulang album mereka. Selain itu, mereka juga akan merilis 3 CD dengan album live dan film dokumenter berjudul Refuse Are Fucking Dead dalam bentuk DVD. Lalu pada tahun 2012, muncul sebuah poster festival dengan menampilkan Refuse dalam daftar band yang akan tampil. Kabar tersebut kembali membuat senang para penggemarnya dan menjadi penampilan yang paling ditunggu oleh semua orang. Setelah itu, Dennis mengatakan di akun Facebooknya jika berita tersebut adalah benar dan Refuse akan tampil di beberapa festival musik di Eropa dan Amerika. Beberapa bulan kemudian, mereka menjalani tur teater di Australia untuk pertama kalinya. Tur tersebut menampilkan penampilan Refuse dengan tema sayap kiri dengan pidato politik Dennis yang memukau. Setelah itu, mereka muncul di acara TV Amerika. Dan itu menjadi penampilan pertama mereka di sebuah program acara televisi terkenal di Amerika. Pada tahun 2013, Refuse menerima penghargaan dari Menteri Perdagangan karena telah membawa musik Swedia ke ranah internasional. Dennis dan David yang menerima penghargaan tersebut mengkritik dengan mengatakan jika pemerintah tak perlu memberikan penghargaan. Ia juga berkata jika pemerintah lebih baik memajukan pendidikan, membantu asosiasi kelas pekerja, dan merangkul pusat pemuda Swedia daripada memberikan penghargaan yang tak berguna. Penolakan tersebut mendapatkan banyak respon positif dan negatif dari masyarakat hingga para penggemarnya. Saat itu, banyak orang yang menyukai tindakan Refuse karena dianggap berani dengan mengkritik secara terang-terangan. Lalu pada tahun 2014, mereka tampil di 3 festival musik besar di Eropa. Mereka juga tampil menjadi headline di festival musik punk rock Bowling yang digelar di Las Vegas. Di sana, mereka tampil di depan 10.000 orang yang datang dari penjuru Amerika termasuk para penggemarnya. Hingga pada tahun 2015, Dennis memposting sebuah foto di Instagramnya yang memperlihatkan jika ia sedang berada di studio rekaman. Postingan tersebut menjadi rumor yang mengatakan jika Refuse akan segera merilis album barunya. Pada bulan Juni di tahun yang sama, Refuse akhirnya merilis album berjudul Freedom. Album tersebut diproduksi oleh Epitaph Records
dengan menampilkan beberapa lagu kolaborasi dengan artis terkenal termasuk Taylor Swift. Dan itu menjadi album pertama mereka setelah Refuse bubar selama 17 tahun. Hingga pada bulan Mei 2018, mereka kembali merilis EP album yang berisi lagu-lagu baru mereka dan 4 lagu live. Setelah itu, mereka juga merilis EP tersebut dalam bentuk vinil sebagai bagian dari label Record Store Day. Pada tahun 2019, mereka bekerja sama dengan sebuah pengembang video game bernama CD Projekt Red. Mereka merekam beberapa lagu untuk dijadikan soundtrack video game. Kemudian Refuse kembali merilis album terbarunya berjudul War Music. Album tersebut menampilkan agresi dengan tampilan radikalisme berapi-api yang tak bisa ditolak atau disangkal. Album tersebut juga menjadi salah satu contoh positif yang berkualitas di era Donald Trump. Potongan-potongan musik jazz yang ada di album tersebut menjadikan suara vokal Dennis terdengar lebih biadab hingga menjadi daya tarik tersendiri. Meski dahulu Refuse dikenal karena selalu melakukan hal-hal aneh di dalam seni punk, namun mereka berkata bahwa saat ini mereka hanya ingin membuat kebisingan sebanyak mungkin dengan keberanian dan penuh petualangan dalam ekspresi bermusik. Lalu film pun selesai. Kami ingin orang-orang meninggalkan pertunjukan dengan berpikir bahwa para sosialis itu adalah kelompok yang seksi dan mereka juga bisa menari. Dennis Refuse. Oke, CS go. Terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye.